Ribuan dosis vaksin AstraZeneca di Ponorogo kedaluwarsa. Kedaluwarsa ini diduga dipicu penolakan masyarakat terhadap dosis AstraZeneca. Meski begitu, Dinkes Ponorogo terus menggenjot vaksinasi setelah Ponorogo kini kembali ke level 2 PPKM. Dinas Kesehatan Ponorogo kini mulai membuka vaksinasi gratis setiap hari Senin hingga Kamis di Gedung Terpadu Ponorogo. Masyarakat yang ingin vaksin kedua maupun booster bisa langsung datang tanpa harus mendaftar. Vaksinasi setiap hari ini digelar untuk menggenjot vaksinasi di Ponorogo yang kini kembali turun ke level 2 PPKM akibat sebaran COVID-19 kembali terjadi. Mita Ferdiana Putri, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Ponorogo menjelaskan, tidaknya ada 5.500 dosis vaksin AstraZeneca yang kini telah kadaluarsa dan disimpan di dalam gudang. Ini diduga dipicu banyaknya penolakan masyarakat terhadap dosis AstraZeneca. Kemudian sudah kita distribusikan ke puskesmas untuk diberikan ke sasaran. Tapi karena ada kendala-kendala akhirnya tidak bisa maksimal habis dipakai. Jadi harus ada 5.500 dosis yang expired. Tentunya kalau vaksin ini expired tidak akan kita gunakan. Kita akan musnahkan atau kita akan kembalikan, itu kan menunggu instruksi dari Kemenkes. Jadi sementara kita simpan secara terpisah dengan vaksin yang lain. Dosis tertentu memang tidak di... Ada kecenderungan ini, AstraZeneca itu kecenderungan penolakan dari masyarakat. Bukan karena apa-apa, mungkin karena efek KIPI-nya ya yang berbeda dengan jenis vaksin yang lain. Tapi sebenarnya untuk efikasinya dia itu bagus. Kita sudah berusaha mengedukasi, sudah beberapa masyarakat diberikan dosis 1. Tapi untuk dosis 2-nya karena efek KIPI-nya yang pertama itu lumayan jadinya agak terhambat. Cuman sebenarnya ini bukan berarti dia itu nggak bagus, nggak. Justru dia efikasinya itu bagus sebenarnya. Meski ada temuan ribuan dosis kadaluarsa, Dinkes Ponorogo memastikan stok vaksin masih aman. Ponorogo memiliki 6.000 lebih dosis vaksin Pfizer dan 50 ribuan dosis Sinovac. Sementara capaian vaksin mencapai 70% lebih, berada di level 2 PPKM. Ega Patria, JTV, Ponorogo.